penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama antara KANI dan Polri yang berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia berisikan tentang penunjukan dan pendelegasian wewenang penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, KANI dengan Polri sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembinaan dan bantuan hukum kepada anggota KANI dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum dengan ruang lingkup yang meliputi pertukaran data dan atau informasi, bimbingan dan penyuluhan hukum seperti bantuan hukum, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. KANI merupakan lembaga hukum bagi masyarakat dalam memberikan pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, serta KANI siap memberikan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Acara yang dilaksanakan di Hotel Maharaja di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan ini juga dihadiri oleh Karosunluhkum Divkum Polri Brigjen Pol Agung Makbul, yang juga menjabat sebagai pembina KANI dan juga Ketua Umum KANI Ruswan Effendi. Dan pada kegiatan hari ini, alhamdulillah, ini kegiatan yang kelima yang kita lakukan, yang memang kita terus melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang terus-menerus, di mana kegiatannya sudah terjadwal dan merangka untuk pertama mengimplementasikan visi dan misi dan misi KANI sekaligus juga karena kita punya nota kesepahaman dengan Polri, maka kita bergandengan tangan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia yang paham, taat dan sadar hukum. Bahwa kegiatan KANI ini memang pelatihan dan pembentukan karya advokasi bantuan hukum nasional sangat bagus. Karena supaya mendidik para masyarakat kita, khususnya kepala desa, perangkat desa, itu menjadi sadar hukum dan mempunyai wawasan tentang masalah hukum. Sehingga dengan mempunyai wawasan hukum tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita adalah negara hukum dan tentunya wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, wajib mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah agar masyarakat menjadi sadar hukum. Nah, dengan wadah KANI ini tentunya ya bagus ya, berterima kasih ada sebuah lembaga swasta yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sangat diharapkan oleh pemerintah. Saya berharap banyak lagi lembaga-lembaga yang akan bermunculan seperti KANI. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih atas perhatian.